أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وأدخلنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم العن أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله، sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, yang mana Allah Subhanahu wa Taala pimpin kita berada di dalam masjid, suatu tempat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan kita berada di dalam bulan Muharram, salah satu daripada bulan haram, Ashhurul Hurum, yang mana Allah Subhanahu wa Taala sebut di dalam surah At-Taubah, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. Sesungguhnya bilangnya bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Yang mana 12 bulan ni Allah Taala telah catat di dalam kitab Allah Lauhul Mahfuz. Semenjak hari yang mana Allah Subhanahu wa Taala ciptakan langit dan bumi, Tuhan cerita tentang masa makhluk Allah 12 bulan yang Allah Ta'ala buat. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan tadi ada 4 bulan dikatakan bulan hurum, bulan haram. 4 bulan tadi Nabi sebut dalam hadis ialah satu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, atau 3 bulan tadi itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tersalah lagi dia ada suku ialah bulan Rajab. Tersalah lagi. 4 bulan ni ialah 4 bulan yang Allah Taala dimaksudkan tadi, minha arba'atul hurum. Daripada 12 bulan makhluk Allah tadi, ada 4 bulan dikatakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Gapo kelebihan bulan haram? Bulan haram ni adalah kelebihan dia di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dan dinamakan haram-haram di sini, nak wayak kata benar haram, benar maksiat, benar dosa yang dilakukan di dalam bulan 4 bulan tadi ataupun bulan haram ni, dosa dia lebih besar, kesalahan dia lebih teruk, lebih berat. Oleh itu Allah Taala sebut di sini, fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu buat zalim terhadap diri kamu di dalam bulan-bulan yang tersebut.
buat zalim ni, kezaliman, dosa, maksiat, kesalahan semua besar belaka di sisi Allah. Tak kira masa-masa mana pun di sisi Tuhan dikira ke dosa tu besar, kesalahan tu dahsyat. Akan tetapi apabila boleh dosa tadi buat dalam bulan haram, contohnya bulan Muharram, maka dosa tadi lebih besar dan lebih teruk, lebih berat. Wala'iyadubillah. Dan salah satu amalan yang digalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Muharram, kita sekarang ada awal bulan Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadhan ialah berpuasa di dalam bulan Muharram, syahrullahil muharram. Nabi kata bulan Allah Muharram, bulan Muharram. Nabi nisbahkan bulan Muharram ni kepada Allah, syahrullah. Nabi sebut syahrullah, tunjuk kata mulianya bulan Muharram. Boleh Nabi nisbahkan bulan Muharram kepada Allah, syahrullah. Nabi sebut bulan Allah Al-Muharram yang dinamakan Muharram. Boleh tu kalau tengok hadis ni, tengok hadis ni, bahaya mudah-mudah kata puasa nafilah, puasa sunat hak paling baik sekali bulan Muharram. Sebab puasa bulan Ramadan puasa wajib. Apabila Nabi kata afdalus siyam ba'da Ramadan, seafdal-afdal puasa selepas bulan Ramadan bulan Muharram, mana kata bulan Muharram adalah puasa sunat hak paling baik sekali. Akan tetapi kalau kita tengok perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak biasa puasa penuh bulan malaikat bulan Ramadan. Bulan Ramadan pak Nabi puasa penuh meja awal sampai akhir bulan Ramadan. So adapun bulan lain tak ada riwayat daripada Nabi kata Nabi puasa penuh. Ihtimal ataupun pahal daripada hadis tadi, pak Nabi kata puasa yang paling baik sekali selepas bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram ni, nak tunjuk kata Nabi tu galakkan kita supaya banyakkan puasa dalam bulan Muharram. Boleh tu ada khilaf, ada setengah kata tak apa puasa penuh meja awal sampai akhir bulan, setengah kata tak boleh sebab tak ada waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa penuh bulan malaikat bulan Ramadan. Oleh itu bahaya daripada hadis tadi, iaitu Nabi nak menggalakkan umat dia supaya banyakkan puasa dalam bulan Muharram, khususnya puasa Ashura, hari 10 bulan Muharram, puasa Ashura. Kelebihan dia nak serupa dengan puasa hari Arafah, hari 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah ni puasa sehari tu hai apa rasa 2 bulan. Dua tahap. Tahap yang telah lepas dan juga tahap yang akan datang. Adapun puasa hari Ashura, hari 10 bulan Muharram, kelebihan dia Nabi kata dalam hadis, Allah Taala ampun dosa setahun yang telah lepas. Besar kelebihan dia puasa pada hari 10 bulan Muharram. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu belum hak yang nak mati. Belum Nabi nak meninggal, Nabi angin-angin kata, kalau aku ada umur siapa tahun depan, Nabi kata aku nak puasa hari 9 capur dengan hari 10. Untuk apa? Untuk nak wi tak suka dengan ahlul kitab. Sebab ahlul kitab fak dia berpuasa juga.
Pasal apa? Sebab ahli kitab dia kata hari ini adalah hari yang Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan juga tentera-tentera sahabat-sahabat dia daripada kaum Fir'aun. Oleh itu fak kami, fak ahli kitab, fak Yahudi, dia kata puasa hari ini untuk nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa Nabi kata? Fak kami ni lebih berhak. Fak demo ni turut setengah, tak ada turut setengah. Fak kami lebih berhak dengan Nabi Musa. Maka Nabi puasa hari 10 supaya dia fak Yahudi. Akhir-akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka perangai Nabi, tak suka buat apa-apa pun suka dengan ahli kitab, tak suka. Tak kira benda tu benda ibadah ataupun benda biasa. Oleh tu Nabi sallallahu alaihi wasallam cita-cita dia tahun depan, kalau sampai umur dia tahun depan, dia nak puasa hari Tasya'ah, hari Tasya'ah apa hari Tasya'ah, hari 9 capur dengan hari 10 tapik dua tu. Untuk apa? Untuk nak untuk sewi supaya dengan ahli kitab, kerana kalau dia puasa hari 10. Tapi hukum pun kalau kita puasa hari 10 saja tak ada gampang, sebab kita tak ada niat turut kalau dia tak niat hak kita. Tak ada kata makruh haram dah. Boleh puasa hari 10 saja. Karena perbuatan Nabi 10 semua. Nabi tak biasa puasa 2 hari. Tapi Nabi cita-cita. Angin-angin. Bila siapa umur masa repek, tahun repek, nak puasa hari 9. Faham malak? Kita buat turut apa hak Nabi sebut. Hak Nabi cita-cita nak puasa hari 9. Capur hari 10. Nak mulai lagi, banyak puasa, banyak puasa, banyak. Sebab fadilat puasa bulan Muharram kita telah tahu daripada hadis Nabi tadi, afdalus siyam ba'da ramadan syahrullahil muharram au kama qala, iaitu sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram, khususnya hari 10. Ni mulai lagi 9 10, tengok capur di 3 9 10 11, banyak ada tu lagi boleh. Puasa bulan Muharram tak hingga hari apa boleh puasa lah. Itulah supaya nak menggalakkan saya sendiri dan juga ikhwah dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita bersungguh dalam amal ibadat kita, khususnya puasa kita dalam bulan Muharram, sekurang-kurang boleh puasa hari 10 bulan Muharram, hari Ashura. Alhamdulillah, sambungan hadis kita di dalam kitab Riyadhus Salihin, di dalam bab Al-Muraqabah, hadis yang 96, hadis rakam 96, hadis yang 7 dalam bab Al-Muraqabah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن أبي يعلى شدار بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. maksudnya daripada Abi Ya'la, sahabat yang riwayat hadis ni, gelaran dia Abu Ya'la, orang panggil Abu Ya'la, nama dia Shaddad bin Aus, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdik, orang hak rakah, ialah orang yang senantiasa duk muhasabah diri dia, duk cek semua diri dia, apa dia murai hari ni, apa yang dia tinggal daripada kewajipan hari ni, duk cek semua.
Setiap hari dia cek diri dia, dia muhasabah diri dia, apa yang dia buat dan apa yang dia buat daripada benar-benar haram. Cek semua ni orang cerit ni, orang haram. Apabila orang dia cek diri dia semua, maka dia istighfar semua. Sebab kalau orang dia tak khabar, kata dia bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak akan keluar daripada mulut dia kalimah istighfar, astaghfirullah. Tak ada orang yang istighfar kepada Allah, orang yang senantiasa bertaubat dengan Allah ialah orang yang khabar diri dia, khabar semua. Itu panggil muraqabah ni orang khabar. Muraqabah ni orang khabar semua, kata Allah Ta'ala nak tengok pada dia. Apabila dia khabar, kata Allah Ta'ala nak tengok dia, barulah mari muhasabah diri dia, muhasabah semua, cek semua diri dia, apa yang dia buat salah pada hari ini. Dia duduk mengupak siapa tak hari ini, dia lekat hutan siapa tak hari ini, cek semua. Untuk apa? Untuk nak rati. Hari ini dia tinggal kewajipan, tinggal benda Allah Ta'ala perintah, apa dia rati? Dia tak boleh rati, dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini dia buat satu kesalahan, dia kecek benda-benda haram, dia makan benda-benda haram, dia dah buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka, dia cek semua diri dia, cek semua. Ni orang yang cerdik dan orang yang rakah, orang yang khabar semua, kata Allah Ta'ala dah cek diri dia. Maka dia cek diri dia sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak hisab manusia pada hari akhirat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan wa'amila lima ba'dal maut. Orang cerdik tadi, orang yang rakak tadi ialah orang yang buat satu amalan untuk hari akhirat. Ini bagi kata konsep dia, cerdik dia, hidup dia buat untuk akhirat. Dunia tak tinggal, orang mukmin tak tinggal bagi kata nasib dia daripada dunia. Tak tinggal, kerja dunia dia buat, tapi pau mailak dia, dia ada dah. Pau mailak dia, dia ada dah. Wa amila lima ba'dal maut, hidup dia untuk hari akhirat. Dunia dia untuk nak sapa, nak khidmat, amalan-amalan dia nak buat untuk hari akhirat. Ini orang mukmin, orang al-kayis, orang yang cerdik, orang hak mikakit tirakah. Sebab apa? Sebab dia mikir untuk anakut. Ha, ni panggil orang hak cilik. Kalau tanya orang cilik-cilik, orang panggil kata ada icipun, dia mikir untuk anakut dia. Dia mikir untuk anakut, tapi anakut sore-sore tak sama. Kalau anakku orang kafir, suksikat dunia ni, dia mikir suksikat dunia ni, dia mengaji untuk anakku dia nak boleh senang lepas kesian, contohnya nak boleh senang pihak kerja, boleh kerja lepas mengaji, boleh kerja sedap-sedap. Ini fikir orang yang buat untuk dunia. Ini panggil fikir ahlu dunia. Ada pemikiran al-kayyis, orang cerdik, orang mukmin yang ada otak yang cerdik, yang tuhawi kepada dia, ialah orang yang mikir untuk anakuk dia, mustakbal dia, masa depan dia, iaitu hari akhirat. Ya, semua anakuk belakang, masa depan belakang, masa depan atas dunia ataupun masa depan hari akhirat. Masa depan atas dunia 50-50 nak sapa ke tak sapa. Ada setengah mengaji,
Sungguh ngaji dia, ngaji bomo. Dekat-dekat nak habis ngaji bomo dia, mati dulu. Tak ada nak panggil nak, nak kerja. Makin rajin tak ada. Pada hari yang cita-cita tak ada. Wichan dia tu tak dah kata nak ngaji sahabat hari. Atau nak makin rajin, nak jadi bomo, nak jadi gatu, nak kerja ke ni. Terbangi cita untuk anak kot, cita untuk masa depan. Wampir untuk masa depan. Waktu kalau kita tengok cidik dah orang bahas tu. Orang pandai wampir untuk masa depan tu. Kalau kita tengok cidik cakap lah ni. Ya tak turki dia wampir. Sipi hang na. Na boleh buka barisan. Boleh buka saka tu. Boleh buka ni. Boleh sempat pada luar-luar negeri. Nampak cidik. Cidik nan dah nampak. Padahal anak kot yang dia ada uang pay tu, anak kot ti mainan no. Sebab apa? Sebab anak kot yang dia ada uang pay, masa depan yang dia ada letak ialah masa depan dalam dunia. Masa depan anak kot dalam dunia. Anak kot dalam dunia dia tak siapa tahu kata nak siapa umur berapa. Ada kadang dia mengaji dekat-dekat nak boleh kerja, mati Allah Ta'ala ambil nyawa. Kalau dia dah letak, dia dah letak dulu kata nak buat, kata buat kau ni, habis. Kalau dia wang pen dulu, habis. Tenang kok cidik dah balas tu. Tapi kok cidik lagi, orang kok wang pen untuk hari akhirat. Ini cidik lagi. Sebab apa? Sebab anakut ataupun masa depan hari akhirat ni, 100%. Tak ada 50-50. Kena siapa berlaku. Adapun anak kok hari dunia tadi hak saya sebut tadi tu 50-50 nak siapa? 50-50 di segi umur dia nak siapa? Tak hari hak dia nak boleh makan rajin, boleh buat kerja tu, buat benda hak dia cita-cita. Kalau siapa umur dia, belum tentu kata dia nak dapat benda hak dia nak wang pen. Lepas tu panggil anak kok di segi dunia, dalam dunia. Adapun anak kok hak kita wang pen untuk hari akhirat, anak kok juga lebih banyak terjauh daripada anak dunia hak mereka letak lagi. Hak ni 100%. Roy Persen kena siapa syarat anak hari akhirat. Oleh tu orang hak paling cerdik sekali Al-Qayyis ialah orang hak wang pen untuk anak dia hari akhirat. Dia letak dah kata dia nak duduk sini. Nak duduk syurga Firdaus. Dia letak apa kata yang dia kena buat atas dunia untuk nak tenangkan diri dia, usapa anakut hari tak hari akhirat nanti ialah syurga Firdaus. Dia kena semaya. Dia tak tinggal semaya. Semaya di masjid. Dia kena puasa. Dia rajin buat amal ibadah. Dia ada duit, dia kena sedekah. Dia sedekah. Sebab dia tahu paumah dia cacing. Kata dia nak pergi hari akhirat nanti, nak duduk mana dia tahu dah. Oleh itu dalam dunia, dia buat satu perkara, mari dah. Pagi kata dalam kepala otak dia, mari lah. Benda ni kalau kita buat, kalau aku buat, hidup mikir seorang dia. Benda ni kalau aku buat, apa-apa faedah aku pada hari akhirat. Benda ni nak bawa aku ke syurga, ke benda ni nak bawa aku ke neraka. Ini panggil, wichan. Mikir orang yang mikir untuk hari akhirat. Ini mikir berarti. Dia nak kecek satu benda, nak cacat satu kelimah, dia mikir berdarah. Adakah kelimah ni boleh bawa aku dalam syurga, kepada syurga? Kena tanda aku masuk neraka. Wala'iyadillah. Ini panggil orang Al-Qayyis. Fikir orang yang cerdik, orang mukmin yang cerdik, dia fikir berdarah. Setiap amalan yang dia nak buat atas dunia, dia mikir hari akhirat dia. Dia mikir hari akhirat dia. Dia nak buat benda ni, boleh faedah dah pada di hari akhirat. Kewak dapat mudarat di hari akhirat. Itu panggil Al-Qayyis. Wal-Ajizu, Nabi kata. Sebaliknya Al-Ajizu, man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang bodoh, orang yang kurang cerdik, ialah orang yang ikut hawa nafsu dia. Ikut nafsu dia, suka benda tu dia buat tu. Nafsu dia suka benda,
Ngupak pada orang dia mengupak. Suka makan benda haram dia makan benda haram, makan riba dia makan riba. Buat benda haram dia buat benda haram. Dia tak nak fikir kata dia tu. Hari akhirat dia nak duduk mana kalau dia buat benda ni? Apa faedah yang dia dapat pada hari akhirat? Apa mudarat yang dia akan dapat pada hari akhirat? Dia tak fikir situ. Dia fikir saja. Hawa nafsu dia suka, dia buat. Hawa nafsu dia tak suka, dia tinggal. Ini orang yang tak cerdik. Sebab apa? Sebab dia fikir rendah. Fikir rendah. Bagi orang yang tak cerdik. Fikir rendah. Fikir nak senil lah ni. Supaya tadi, orang yang nak senil lah ni. Nak senil. Bagi mengaji mana? Budak, sebab budak-budak duk lari mengaji, lari apa banyak teruk-teruk hawa nafsu. Dia tak nampak masa depan dia. Masa depan segi dunia lah maksudnya ni. Tak nampak masa depan dia. Dia nak mipam sekadar pacuban. Dia nak lari mengaji, tak usah mengaji. Tak usah buat benda-benda orang suruh. Tak usah buat benda-benda ada faedah, tak usah. Dia buat benda hak suka. Diri dia suka, hawa nafsu dia suka, hatu yang nak. Atau panggil orang, kurang cerdik, orang tak ada ucap. Orang tak ada, bagi kata, wik syaitan. Dia nampak benda-benda pacuban. Hawa nafsu dia malah baca Quran, dia tak baca Quran. Atau panggil nampak benda pacuban. Dia tak nampak benda anakut hari akhirat dia. Kalau dia baca Quran, Allah Ta'ala beri satu hurus 10 pahala, 10 hasanah. Dia nampak, dia nampak situ dia rajin. Ini orang cerdik. Ataupun orang al-ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang tu buat hawa nafsu dia wa tamanna 'ala Allah. Tamanna 'ala Allah, mana kata dia tu? Nak cita-cita nak buat Tuhan apa rasa. Buat rasa sudah. Tak apa. Tuhan Ghafurur Rahim. Tuhan Maha Pengampun. Maha Penyayang Tuhan. Dia kenal Tuhan. Tapi nak tipu syaitan. Dak syaitan nak tipu. Syaitan abuh panggil debuh fikir balah ni. Tak apa. Kata bab tak apa ni panggil tamanna 'ala Allah. Buat. Lah ni buat, buat. Tak apa, siapa masa kita tobat? Siapa masa kita tobat? Ni orang orang al-ajiz. Kalau Nabi kata. Kita suka tadi al-kayis. Orang yang cerdik tadi, dia cek semua diri dia. Bukan kata buat lu kira. Kau istighfar tak apa. Tengah hari buat malam hari tu main tahajud pula. Bagi orang al-kayis, orang al-ajiz. Orang kayis dah. Dia cek semua diri dia. Apa dia kurang sekarang? Dia buat dosa apa sekarang? Dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Apa dia kurang, dia tambah. Dia buat untuk hari akhirat. Orang ajiz, hawa nafsu dia. Dia suka, hawa nafsu dia suka menaharik, buat menaharik. Oleh itu, hawa nafsu ni Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Hufatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat au kama qala. Nabi sebut dalam hadis ni Allah Taala likung syurga. Syurga Allah Taala, Allah Taala likung dengan benda-benda yang hawa nafsu kita tak suka. Ni syurga. Syurga Allah Taala likung dengan amalan-amalan yang hawa nafsu kita tak suka. Tak suka sembahyang, tak suka puasa, tak suka sedekah. Tak suka kecek molek dengan orang. Wa huffatin nar bisyahwat. Dan Allah Ta'ala likum neraka dengan benda-benda yang hawa nafsu kita suka. Syahwat, syahwat kita suka. Ini tabiat amalan ahli neraka. Neraka pada walik adalah benda yang kita suka. Suka mengupak pada orang, suka makan benda haram, tak suka sembahyang, suka tidur, tak suka bangun subuh. Semua tu benda-benda yang nak bawa kita kepada lubang neraka wal iyad billah.
wal ajizu tamanna 'ala Allah. Orang ajiz dia buat dosa, dia tak angin-angin itu hampa dosa, tak apa tu hampa kuasaan. Ani orang ajiz dia kata Allah ghafurur rahim, tak apa Tuhan maha pengampun, Tuhan saya, Tuhan kasih kepada hamba dia, kita khotobat tak apa. Lah ni kita buat dulu, kita buat. Dia ada muda baru, muda. Tapi orang duk dosen ngaji, duk lopak pagar semua. Kih. Bikin kata muda. Lah ni muda. Tak apa ke masa depan ke beki. Kau tua ke beki. Boleh tu. Fikir barang ni fikir orang al-ajiz, orang yang tak cerdik. Sebab apa? Sebab dia fikir panah. Dia tak khabar kata umur dia tu belum tentu kata nak siapa. Piye hak dia nak fikir kata nak tobat. Oleh itu marilah kita pakat jadi orang al-kayyis. Dua sifat orang kayyis. Satu, orang yang senantiasa cek diri dia, muhasabah diri dia, kata dia tu kurang mana dan apa yang dia buat benda yang Allah Taala larang, maka dia istighfar kepada Allah dan dia tampung benda dia yang kurang. Dan sifat yang kedua ialah dia buat untuk di akhirat. Buat untuk hidup selepas mati bang. Wa amila lima ba'dal maut. Buat satu amalan untuk hidup dia selepas mati. Mana kata dia nak buat satu perkara, dia nak kecek satu patah, dia nak mikir satu perkara, dia fikir bila-bila. Kata benda tu tu kalau beri faedah pada dia selepas mati, dia buat. Kalau benda tu beri mudarat pada dia selepas mati, dia tinggal. Itu oleh Al-Qayyis. Hadis seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadithul Hasan rawah Tirmidhi wa ghairu. Daripada Abu Hurairah, nama dia Abdul Rahman bin Safri, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, daripada alamat-alamat mualla Islam seseorang ialah tinggal benda yang tidak faedah bagi dia ataupun tinggal benda yang tidak kena mengena dengan dia. Ini Ahmad kata Islam kita ni mualla. Iaitu tarkuhu ma la ya'ni, tinggal benda yang tak ada faedah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bubuh hadis di dalam bab al-muraqabah. Nak ayat kata orang yang ada sifat al-muraqabah. Muraqabah mana kata duk senantiasa ingat semua kata Tuhan tengok kita, khabar. Muraqabah orang khabar. Orang yang khabar semua kata Allah Ta'ala dah tengok, duk cek amalan dia. Orang balah ni adalah orang yang tarkuhu ma la ya'ni. Orang yang tinggal benda yang tak ada faedah. Sebab apa? Sebab apabila dia khabar kata Allah Ta'ala, hatta malaikat, dua-dua malaikat duduk mari cek amalan dia. Malaikat hak cek amalan baik dan juga malaikat hak cek amalan jahat. Maka dia tak berani nak buat benda tak ada faedah. Sebab apa? Sebab takut malaikat ni, hak malaikat hak cek amalan jahat tak tulis. Takut tu. Dan takut malu kepada Allah. Ni orang ada sifat muraqabah, ada sifat malu kepada Tuhan. Malu Tuhan nak buat benda tak ada faedah. Malu Tuhan nak buat benda Allah Ta'ala larang. Benda tak ada faedah besar sekali ialah benda haram. Ma la ya'ni, ma la ya'ni benda tak ada faedah di sini ni, hak besar sekali ialah benda haram. Sebab apa? Sebab benda haram ni bukan hanya tak ada faedah, bahkan wi mudharrat pula. Hai tu kepada orang buat. Oleh tu kaedah mudah-mudah ulama sebut semua benda haram ataupun semua benda yang Allah Ta'ala larang manusia, benda tu adalah benda yang wi mafsadah wi mudarat pada manusia. Sebab tu haram.
Suhailara kecek bahang. Kecek bahang tu adalah benda yang mudarat kepada manusia. Tuai dia ni. Ngupak kepada orang, benda tu mudarat kepada masyarakat. Buat tambah timur sifat banyak kata beci gimang beci sesama Islam. Sebab apa? Sebab ngupak, sebab mati, sebab kecek hidup. Benda tu benda yang banyak kata mafsadah, mudarat kepada tuan dia sendiri. Maka benda haram, pada wala benda haram tu benda ni haitur kepada rangkai kita. Semua benda haduhai larai kepada manusia, berarti kata benda tu benda yang we mudarat kepada manusia sendiri. Tuhan, Tuhan tak ada kapur. Walaupun manusia seluruh dunia pakat buat benda haduhai larai, Tuhan tak ada jadi sakit dan megapur Tuhan. Bahkan mudarat pelik kepada manusia sendiri. Dan sebaliknya benda hak Tuhan suruh, benda hak Tuhan perintah, semaya, puasa, kecek baik, sedekah, semua benda hak Tuhan suruh, benda tu adalah manfaat dia, faedah dia kembali kepada Tuhan dia sendiri, iaitu manusia. Tuhan tak ada gapo. Mungkin kata kalau manusia semua pakat buat baik, Tuhan segala. Tuhan dapat dia ni. Tuhan ghaniyun 'anil 'alamin, Tuhan terkaya daripada makhluk. Tuhan terkaya daripada makhluk. Mana kata Tuhan tak ada boleh faedah gapo daripada ibadat kita? Dan Tuhan tak ada mudarat gapo daripada maksiat kita? Tak. Bahkan benda tu klik pada kita. Maksiat klik mudarat pada kita, ibadat klik manfaat kepada kita sendiri. Oleh tu orang yang ada sifat al-muraqabah, khabar semua kata Tuhan nak tengok dia, khabar semua kata Tuhan dia cek amal dia, inna rabbaka labil mirsad, khabar ayat ni semua. Maka sifat dia apa? Tarkuhu ma la ya'ni, tinggal segala benda yang tak ada faedah pada dia. Dan salah satu benda yang tak ada faedah dia, iaitu benda makruh. Sebab tinggal benda makruh ni mualat. Dan juga benda syubhat, benda yang keliru, tak tahu kata haram ke halal, benda keliru. Boleh kita dah buat benda keliru, cek benda tu benda tak ada faedah, kita tinggal benda. Sebab apa? Sebab Nabi kata man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'inadih. Orang yang tinggal jauh daripada benda syubhat, maka dia telah mencucikan agama dia, menyelamatkan agama dia dan juga menyelamatkan kehormatan dia. Oleh itu benda syubhat ni termasuk dalam benda mala ya'ni, benda tak ada faedah. Dan juga mala ya'ni di sini benda dunia, benda hak mubah tapi lebih kait. Termasuk juga dalam mala ya'ni. Benda mubah tak ada haram. Bukan syubhat, bukan makruh. Benda harus. Benda tak ada pahala dosa. Tapi benda tu melebihi. Lebih da'ah. Contohnya tidur banyak da'ah. Tidur lebih daripada badan kita berhajat. Contohnya bomo Winik Chaidah kata badan kita ni, rangkai kita berhajat kepada tidur tak lebih daripada 8 jam. Nejah sampai 8 jam. Mana kata kalau tidur lebih tu, mana tak lebih lah. Kalau kata, tanya kata dosa ke tak dosa? Tak dosa. Tidur benda mubah. Tapi termasuk dalam ma la ya'ni, benda tak ada faedah. Sebab rangkai kita tak ada berhajat, badan kita ni tak ada berhajat kepada tidur 10 jam, 12 jam tak. Melaki orang yang berhajat sukur anduk di badan masing-masing. Atau mala ya'ni termasuk juga dalam mala ya'ni. Dan mala ya'ni di sini termasuk juga hawel. Ha, tak ada kena mengena dengan kita tu masuk dalam mala ya'ni.
Baik kata duk. Baik kata duk. Paduha oleh banyak da'ah. Lebih baik masuk dalam mala ya'ni. Bukeha kita. Atau mala ya'ni. Oleh tu, orang yang ada sifat muraqabah. Orang yang ada tanda kata dia tu. Husnul Islam. Mualek. Islam dia ialah dia tinggal benar dalam fiddah. Dan hadis yang terakhir pada malam ini ialah hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atah rawahu Abu Daud wa ghayruh. Hadis ini riwayat daripada Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Umar riwayat hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atah, tidak ditanya seseorang benda yang dia rodel isteri dia, pukul isteri dia. Hadis ni pelak sikit, tapi hadis ni turut takhrij dia, hadis ni hadis dhaif. Syekh Al-Albani kata hadis ni hadis dhaif, hadis tak sahih, tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tengok makna dia. Makna dia kita tak boleh tanya. Kata waktu demo tu rode isteri dia. Tak boleh tanya. Hal tu makna hadis. Apabila kita nampak seorang lelaki pukul rode isteri dia, orang tina dia, kita tak boleh tanya waktu pukul dia. Mana tu tak boleh larilah. Tak boleh tanya. Ini makna dia. Tengok syarah dia. Belum nak tengok syarah dia. Apa hukum untuk lelaki rodeh isteri? Apa hukum? Hukum dia, tengok dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut. Wallati takhafunna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Tuhan sebut dalam Quran. Suruh hukum orang tina isteri. Tapi ini kantor sutai. Wadah-wadah ini kantor sutai. Bukan kantor mula-mula. Apabila isteri kita buat kesalahan, buat salah, buat salah, martabat mula-mula Pak Tuhan suruh kita buat, iaitu fa'idhuhunna, suruh beri nasihat. Beri nasihat dengan ucapkan kita. Wei nasihat jangan buat balah ni. Tak boleh buat benda ni, tak molek. Ha ni, kantor mula-mula, martabat mula-mula. Wei nasihat dah tapi tak dengar. Nak buat pula. Buat pula kesalahan tadi. Maka Tuhan bayar kantor yang kedua, martabat yang kedua. Bayar tak dengar, wahjuruhunna fil madajih. Suruh becek tempat tidur. Tak boleh tidur sekali. Untuk apa? Untuk nak cool. Dia buat sekali lagi. Ah, kalau tidak sekali lah. Tak suku-suku. Ini kantor yang kedua. Tadi lari dah dengan mulut tak ketaknya. Kantor yang kedua, ha, kena pakai martabat yang kedua, iaitu becek tempat tidur. Apa? Kalau buat lagi, tak tinggal benda ni. Habis nak tidur suku, nak tidur luar. Tidur rumah. Ataupun tidur suku becek. Katil tu lah becek bucu-bucu. Ha, tak tinggal lagi. Tak handphone lagi. Nak buat lagi benda tadi. Maka Tuhan sebut wadribuhunna. Maka hadatlah kamu rodeh. Pukul. So kata. Tapi kata di sini, ulama kata. Kata ghairu mubarrih. Jangan kata teruk da'ah sampai darah kubik. Kata sekadar nak takdir. Nak ajar. Tapi mak kita okey. Dak wasiat dak. Kantang satu, kantang yang kedua, martabat yang pertama, martabat yang kedua dak buat dah. Lakah martabat yang tiga satu dah. Patu buat tak kena cara pula dah. Hidup wadah muka tapang muka. Dak sepak dak semua tu panggil bukan cara Islam. Bukan wadribuhum hatu hayya dalam Quran kata siapa tu bek darah. Siapa selok, siapa mati, itu bukan, bukan malah itu.
Kalau siapa setangga tu buat cerah, siapa setangga siapa tubik darah tubik pun tak. Atau cerah tu kantong pahala tu lah cerah tu. Dia tak handphone lagi, tak jadi lagi. Pas kita tak boleh duduk dengan rangah balas tu, atau kantong sepahal cerah. Tapi oleh ke orang jatuh, lakuh hantar. Roda dulu, cerah dulu. Hak mula-mula hanya keluar, tak ada buat lagi. Panggil lakuh hantar dia. Oleh itu, apa kau iman awi bawa hadis ni masuk dalam bab al-muraqabah? Nak ayat kata, orang yang ada sifat muraqabah dalam hati dia. Orang yang khabar kata Tuhan, dia tengok dia semua. Orang yang khabar kata Tuhan, dia dengar apa yang dia kata. Tuhan tengok apa yang dia buat. Orang yang ada sifat muraqabah, orang yang tak wadah isteri dia. Tak wadah isteri dia. Kalau wadah, wadah atas dasar tadi lah. Atas dasar kata dia buat salah, dah dia wayak dah, wasiat dah, nasihat dah. Lepas dia buat kantor yang kedua dah, dia becek tempat tidur dah. Tak jadi lagi, maka dia wadah. Itu orang yang ada sifat muraqabah. Orang ada sifat khabar, kata Allah Ta'ala nak tengok dia. Orang ada sifat takwa kepada Allah, balas itu sifat dia. Iaitu, dia tak buat nyanyi kepada orang perempuan. Dia tak zalim kepada isteri dia. Dia tak wadah isteri dia. Mereka turut mengikut hantar, mengikut martabat apa yang sebut dalam Quran. Sebab tu dalam hadis ni, kalau sahih, tapi hadis da'af, hadis da'af. Mengikut hadis ni, Tok Sewi tanya lah, apa Tok laki dia wadah isteri dia. Tapi kena tengok juga wadah balas mana, patuwe balas mana. Dia tuwe di pesing tak juh asad orang jatuh, tak juh asad orang ni wahi wadah, wahi wadah orang, wahi wadah orang tina dia, isteri dia. Ha ni kita kena kena tanya lah. Kena segak, kena lari hak ni. Ada pun hak so lagi, orang yang terkenal kata dia tu orang takwa kepada Allah, orang hak semaya sejik semua, orang hak lemah-lemuk dengan manusia. Terkenal kata dia ni orang lemah-lemuk dengan manusia. Orang tak buat zolim kepada orang. Tapi tiba-tiba nampak dia ada wadah isteri dia, ataupun tahu kata dia tu wadah isteri dia. Lepas tu wadah tu seperti yang tadi lah, bukan wadah siapa tubik darah-darah. Hak ni baru kita tak kena duk tanya. Hak ni panggil kita tak kena duk, tak kena duk panggil kata duk gaduh hademo. Ha hak ni. Ada pun hak mula-mula tadi orang hak lobe, hak mabuk, pas dia order isteri dia. Hak ni kita kena sekat, kena duk tanya, kena gapo hak ni. Nak cara hak ni. Hak yang kedua ni tak apa lepas dia. Sebab kita tahu kata dia ni orang beragama. Orang beragama ni dia buat tan setik dia. Wasiat, becek tempat tidur, roda, tak jadi baru cegah pahala tu. Itulah pada madan ni. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa afu bi amri illallah innallaha rasulun bi'ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.